Halo, berjumpa lagi dengan channel saya, channel Adi Kumbel Gedung. Ya, pada video atau konten kali ini, saya akan membuat tonsai mame. Istilahnya apa ya? Memindah ke pot yang kecil. Kebetulan ini ada bahan. Dipindahkan. Oke, langsung kita mulai saja tanpa tunggu lama-lama. Sayang tadi akarnya putus semua, tapi ini semoga hidup ya.
Tadi akarnya kan banyak yang ke terus ya, sedulur. Jadi biar untuk menghindari stres, ini bawahnya langsung ditaruh, kasih air, ada tataan kasih air, terus diteduhkan, insya Allah ya. Insya Allah enggak mati lah. Tadi saya kebablasan jadi enggak taunya akarnya bebas semua terpotong. Ini tanpa pengawatan, jadi kemarin cuma kating-kating saja, ini coba mau tak kawat ini. Bonsai sancang, bahan mame sancang situ. Oh, ini ikutnya mame ya ini. Asalkan lembab basah kemungkinan masih bisa tertolong. Oke, begitu saja sedulur proses penggantian pot mame sancang ini. Ditanam ya hampir berapa ya, di setek saya dari bahan setek ini sampai berlumut-lumut telat
ganti media, jadi tadi akarnya terlalu banyak, jadi saya memotongnya kebablasan, jadi tadi tinggal sedikit akar serabutnya. Ya, moga-moga hidup. Oke, tunggu terus update-nya. Semoga hidup ini. Bahan Mame Sancang itu sedulur bonsai semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Seandainya bermanfaat ya monggo di share ke teman-teman atau saudara. Jangan lupa like, subscribe dan komennya, sangat dibantu untuk kemajuan channel ini dan menikmati video-video berikutnya. Tunggu ada update-nya ya sedulur. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.